Saat ini, kasus COVID-19 sudah berkembang di Indonesia. Sehingga pemerintah menyarankan warga yang bergejala ringan untuk melakukan isolasi diri di rumah. Berikut adalah langkah-langkah melakukan isolasi diri di rumah. Kebersihan lingkungan. Pastikan sinar matahari masuk dan terjadi pertukaran udara dengan membuka jendela. Bersihkan rumah secara rutin, termasuk benda yang sering disentuh seperti gagang pintu, pegangan tangga, remote, dan lain sebagainya. Jemurlah kasur, bantal, bed cover minimal 1 minggu sekali atau bila diperlukan. Gantilah spray setiap hari atau jika dibutuhkan, misalnya dikarenakan basah. Prinsip isolasi bagi penolong. Sebelum dan sesudah menolong anggota keluarga yang sakit, cucilah tangan dengan sabun di air mengalir. Gunakan masker, apron, sarung tangan, dan alas kaki. Jika tidak memiliki apron sekali pakai, dapat menggunakan baju pelindung berbahan kain, sehingga dapat dicuci dan digunakan kembali. Jangan menyentuh wajah ketika masih menggunakan alat pelindung diri. Jika lupa menggunakan alat pelindung diri, segera mandi dan mencuci rambut, serta ganti pakaian. Pakaian bekas pakai, rendam dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit, lalu cuci dan jemur. Tetap menjaga jarak dengan anggota keluarga yang sakit. Prinsip isolasi untuk keluarga yang sakit. Gunakan kamar yang tersendiri dan kamar mandi sendiri bila memungkinkan. Pastikan tidak terlalu banyak menyimpan barang di dalam kamar orang yang sakit. Pastikan ruangan cukup sinar matahari dan sirkulasi udara baik. Di dalam kamar, upayakan anggota keluarga yang sakit terpapar sinar matahari selama 15-30 menit setiap hari. Anggota keluarga yang lain tidak diperkenankan keluar masuk kamar isolasi. Pastikan keluarga yang sakit tercukupi gizinya dan istirahat yang cukup. Gunakan peralatan makan secara terpisah dan cucilah peralatan dengan sabun dan air panas serta simpan di tempat terpisah. Selalu menggunakan masker serta menerapkan etika batuk dan bersin. Pantau suhu tubuh dan frekuensi napas anggota keluarga yang sakit setiap hari. Apabila kondisi kesehatan menurun, segera hubungi pelayanan kesehatan. Gantilah spray setiap hari atau jika dibutuhkan, misalnya dikarenakan basah. Rendam spray bekas pakai dengan larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Kemudian cuci dan jemur. Bersihkan kamar keluarga yang sakit paling sedikit 1 kali sehari atau sewaktu-waktu bila diperlukan. Siapkan tempat sampah tertutup di dalam kamar dan lapisi dengan kantong plastik. Demikianlah langkah-langkah yang dapat dilakukan ketika melakukan isolasi diri di rumah. Dan yang terpenting, tetaplah menjaga kesehatan serta memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Salam sehat!